Kalian punya fobia gak sih? Katanya fobia itu harus dilawan biar lama-lama kalian gak takut alias sembuh fobianya. Tapi caranya gak kayak gini nih. Soalnya cara ngelawan fobia mereka itu ngaco. Nama dua orang ini. Dua orang asal Ukraina. Pembunuh berantai kali ini berasal dari Ukraina. Cara kedua orang ini menghilangkan fobia mereka itu ngawur. Nama mereka adalah Viktor Sayenko dan Igor Suprunyuk. Nama mereka adalah Viktor Sayenko dan Igor Suprunyuk. Jadi mereka itu fobia darah. Dan mereka ingat kalau mau melawan fobia ya dilawan, harus dihadapi. Ternyata mereka melawan fobia mereka dengan cara Ternyata cara mereka melawan fobia adalah dengan cara berburu anjing dan kucing liar. Jadi mereka mencari dan ketika ketemu akan mereka pukuli dengan palu hingga darahnya keluar. Jadi dia ngelihatin darah sampai fobia mereka hilang. Awalnya mereka masih fobia dan ketika ngelihat darah yang mengucur dari hewan yang mereka siksa, mereka katanya geli atau Tapi setelah dilakukan berkali-kali, ternyata beneran fobia mereka hilang dan mereka jadi gak terlalu takut. Dan makin lama mereka jadi nyaman dengan darah hewan liar yang mereka pukuli. Dan mereka ingin menaikkan level darah yang pengen mereka lihat. Akhirnya mereka jadi mulai berburu manusia. Mereka berdua mulai jalan malam-malam lalu nyari orang yang jalan sendirian. Dan ketika orang itu lewat di tempat sepi, mereka berdua bakal menyerang orang tersebut pakai palu, dipukulin sampai ngucur darahnya. Biasanya wajah korban itu sudah rusak parah sampai susah dikenali karena dipukul berkali-kali pakai palu kan. Total korban kegilaan dua orang ini sih. Total korban kegilaan dua orang ini adalah 21 orang korban yang mereka lakukan hanya dalam 3 minggu.